Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So ada tak antara korang yang tengah nak cari phone budget yang bawah 500, lepas tu nak screen yang besar, ada bateri yang tahan, lepas tu nak gunakan untuk kegunaan basic saja. Sebab kalau nak beli iPhone 14 tu, benda tu dia mahal sangat, kita kena jual buah pinggang, kita baru boleh beli phone tu. Yang ni kita tak payah jual buah pinggang, kita jual goreng pisang dekat tepi jalan aja pun sudah mampu beli phone ni. So hari ni aku nak share kat korang satu entry smartphone daripada Vivo, iaitu Vivo Y02S. Vivo Y02S ni dijual pada harga RM499, lepas tu dia ada dua colour, iaitu colour hitam dan colour biru. Lepas tu phone ni dia ada screen 6.51 inci yang agak besar, ada design yang premium, guna USB jenis Type-C dan yang bestnya, harga dia pun agak mampu milik. So kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan daripada kedai Batu Pahat dan kalau korang dari area lain, korang pun boleh beli secara online. Jadi kalau korang yang berminat tu, saya akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So aku pun dah gunakan phone ni untuk beberapa hari. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Vivo Y02S pada tahun 2022. Kalau dari segi rekaan kotak dia sama aja dengan phone Vivo yang sebelum ni. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone Vivo, user manual dan warranty card, kabel USB Type-C, SIM ejector tools dan satu charger 3 pin 10W aja. So itu saja yang korang akan dapat. Earphone dan casing, elek. Kalau dari segi rekaan phone ni dia ada rekaan yang nampak premium dan colour yang cantik. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni dekat annual dinner ke, dekat kenduri kahwin ke, orang lain akan anggap korang guna phone mahal dan korang akan hidung kembang. Kat sebelah kanan dia ada volume button dan power button. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri pula dia tak ada benda. Kat atas pula dia ada tempat letak SIM. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Untuk bahagian cover, material dia guna jenis yang matte. Jadi masa pegang phone ni, cover dia tak akan lekat kesan jap jari dan tahan kotor. Cuma bahagian kamera sini dia guna jenis yang glossy dan senang kotor. Kalau korang nak unlock phone ni guna fingerprint scanner tu, phone ni dia memang tak support. Tapi korang still boleh guna function face unlock dia. Untuk bahagian screen, phone ni dia ada screen 6.51 inci yang menggunakan panel LCD. Dan resolution dia support sehingga HD+. So untuk bahagian screen, colour Vivo ni memang nampak terang dan screen dia pun nampak besar. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk tengok YouTube ke online class tu memang tak ada masalah sebab dia ada screen yang agak besar dan sesuai untuk kegunaan harian. Untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory 64GB dan 3GB RAM. So untuk bahagian memory, memory dia tak adalah besar sangat. Tapi kalau setakat nak gunakan untuk basic use tu, memory ni masih kira agak cukup lagi. Cuma kalau korang nak guna phone ni, korang jangan install banyak app dekat dalam sebab RAM dia cuma support 3GB RAM saja. Sebab kalau korang install banyak apps kat dalam, nanti banyak benda yang dia akan running dekat background. Jadi phone ni dia akan senang lag sebab dia cuma 3GB RAM saja. Untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri 5000mAh yang agak besar dan phone ni juga support fast charging sehingga 10W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang cukup besar. Kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, biasanya dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah baru korang kena cas 1 kali. Tapi kalau korang nak cas penuh tu, dia memang ambil masa yang agak lama sebab phone ni dia cuma support fast charging sehingga 10W aja. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan Fantouch OS 12 based on Android 12. So untuk bahagian UI, UI Vivo saya memang suka sebab ikon dia nampak cantik, simple, clean dan senang untuk digunakan. Kalau korang nak screenshot, korang boleh swipe guna 3 jari saja. Lepas tu nak block notification masa main game, korang boleh guna Ultra Game Mode. Kalau nak bagi phone ni kat orang rumah tu, korang pun boleh aktifkan Simple View dia sebab ikon dia akan jadi besar dan sesuai lah untuk kegunaan basic use. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio P35. So untuk bahagian chipset, phone ni dia guna chipset yang jenis lama. Jadi kalau korang nak gunakan untuk gaming berat tu, performance dia memang tak berapa smooth dan dia akan lag patah-patah. Tapi kalau korang nak gunakan untuk kerja basic macam scroll social media dengan casual game tu, memang dia tak ada masalah. Sebab chipset ni dia adalah chipset basic dan sesuai untuk kegunaan basic aja. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan kamera 8MP untuk main kamera dan 5MP untuk kamera depan. So untuk kualiti kamera Vivo, kali ni Vivo dah downgrade sikit dekat kualiti kamera dia.
Tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk biasa-biasa macam ambil gambar dokumen ke apa kan, gambar dia still nampak okey walaupun dia cuma 8 megapiksel saja. Tapi kalau korang guna kamera depan tu, kamera depan dia memang saya rasa tak berapa best sangat lah sebab kamera depan dia cuma guna 5 megapiksel saja. Sebab aku ni sebenarnya handsome, tapi bila guna kamera 5 megapiksel ni, aku dah jadi tak berapa handsome dah. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Vivo Y02S ni. Okay, so kalau korang gunakan phone ni untuk Google Meet ke Zoom ke, inilah kualiti yang korang akan dapat. Okay. Yang ni pula untuk kamera belakang dia. Okay, korang boleh nampak sekarang tengah hujan. So, kualiti dia biasa-biasa sajalah. Lepas tu dia pun tak ada stabilization lah. Okay, dia memang akan bergegar sikit lah. So, overall best ke phone ni? Actually, bagi saya phone ni dia tak adalah best sangat. Sebab performance dia tak berapa mantap dan chipset ni dia agak lama sikit. Tapi kalau korang nak berikan phone ni untuk anak pakai ke orang tua dekat rumah untuk basic use kan, phone ni dia memang tak ada masalah sebab harga phone ni dia cuma RM500 saja, jadi kita pun tak bolehlah expect tinggi sangat. Tapi kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming berat, phone ni saya memang tak berapa suggest sangat lah. Sebab walaupun phone ni dia ada Ultra Game Mode, tapi Ultra Game Mode dia pun tak dapat bantu dekat performance gaming sana lah. Sebab chipset ni dia dah tak berapa sesuai untuk gaming tahun 2022. So kalau korang nak cari phone untuk gaming, mungkin korang kena top up sikit lagi. Korang kena ambil yang ada chipset Snapdragon 680 itu. So kalau korang nak beli phone ni, korang boleh walk in ke dekat kedai Batu Pahat. Lepas tu kalau korang nak beli phone ni dengan YES, DG, dengan Maxis dan beli secara ansuran kan, korang pun boleh WhatsApp nombor ni. Sebab member aku memang ada buat servis pendaftaran dengan telco lah. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.